I don't know what that is. That is some weird shit. Baru-baru ini seorang pilot yang sedang menerbangkan pesawat di atas Samudra Pasifik sempat dibuat heran. Pasalnya ia malah menangkap sosok cahaya aneh yang diduga UFO. Dari akun Twitter @chillsTV, rekaman awal video ini dibagikan. Rekaman ini beredar pada tanggal 8 Desember 2021. Dalam video yang diambil oleh pilot pesawat itu terlihat beberapa objek yang terbang nyaris sejajar di atas awan. Sontak video ini menuai berbagai komentar dari warganet. I don't know what that is. That is some weird shit. Sang pilot berkata, itu tampak seperti benda yang sedang terbang. Sang pilot juga berkata, objek tersebut seperti benda yang berputar di atas langit. Warganet pun banyak yang menebak identitas objek yang melayang di atas awan tersebut. Ada yang menganggapnya sebagai pantulan cahaya dari tombol kontrol pesawat. Ada juga yang menyebutkan bahwa itu adalah jejak rudal anti-suar. Namun, tak sedikit pula yang terkejut dengan aksi pilot ini yang malah sibuk merekam benda asing tersebut ketimbang fokus mengemudi membawa penumpang di dalam pesawat. Sebagaimana kita ketahui, jika pesawat terbang di atas 39.000 kaki, maka tak akan bisa melihat kondisi di bawah lagi, seperti kapal, kendaraan, dan beberapa benda di bawah lainnya. I don't know what that is. That is some weird shit. Melania 2735, menurut kalian gimana guys? Itu beneran UFO atau hanya cahaya dari tombol pesawat? Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. I don't know what that is. That is some weird shit. Melania 2735.